sempat lagi lah kalau aku nak bunuh budak ni. Hai semuanya, selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang bumil cantik jatuh dari tangga langsung melahirkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Mengisahkan 1001 dugaan melanda hidup Rian yang baru berkahwin dengan istrinya, Misa yang bersifat talam dua muka. Rian telah membuat keputusan untuk memberi peluang kepada Misa dan berkahwin dengannya walaupun Misa pernah memutuskan pertunangan mereka beberapa hari sebelum hari perkawinan mereka. Walaupun tidak dipersetujui oleh ibunya, Rafilah, namun Rian yakin bahwa Misa telah berubah. Kegusaran Rafilah terbukti menerusi layanan Misa terhadapnya. Tanpa pengetahuan Rian, Rafilah terjatuh dari tangga karena ditolak oleh Misa. Layanan Misa semakin menjadi apabila Rian membawa mereka untuk menunaikan umrah bersama. Sepanjang keberadaan di Madinah, Misa langsung tidak membantu Rafilah untuk memudahkan perjalanannya, malah dia coba untuk membunuh Rafilah. Sekembalinya Rian dari Mekah, satu persatu masalah timbul. Rakan kongsi perniagaannya telah melarikan uang syarikat dan menyebabkan dia terjerumus dalam hutang. Suzana yang merupakan pelanggan setia Rian coba membantu Rian untuk menyelesaikan masalah hutang. Kehadiran Suzana membuatkan Rian selalu tenang dalam menghadapi segala ombak badai yang melanda keluarganya. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari, di bawah. Bagi kalian yang punya sebuah produk dan ingin mengiklankan di channel kami, silahkan hubungi email di bawah. Untuk pertama kali coba, pemasangan iklan gratis.